sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Jadi awal dulu di tahun 2015 mulai dilakukan groundbreaking oleh Bapak Presiden untuk membangun semua jalur kereta api di lintas Kota Makassar sampai dengan Kota Parepare. Dan alhamdulillah pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Baru. Sementara saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang. Di uji coba terbatas yakni di lintas Garongkong sampai dengan Mangilu. Rel kereta api di Sulawesi ini memiliki lebar 1435 mm. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di Jawa. Dengan rel yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar. Tapi Sulawesi belum ada. Kalau di Jakarta kan banyak. Kalau di sini kan belum pernah ada. Jadi kesan saya suka dan bagus. Bisa jalan ke Baru, lihat-lihat suasana, naik kereta. Cara pelayanan di sana bagus, alhamdulillah. Jadi langsung ditanya mau kemana, tujuannya kemana. Betul, bagus, Ki. Karena sudah ada, dilihat hasilnya. Suatu pengalaman baru lah. Karena kita kan orang Sulawesi, di sini kita betul-betul udah menikmati seperti di Jawa. Mulai dari ke stasiun, kereta api, terantri tiket, naik ke gerbong, satu per satu diatur, duduk yang rapi, terus jalan. Di perjalanan juga kita nikmati pemandangan. View-nya bagus sekali karena pas rel kereta api berada di posisi ketinggian. Sisi kanannya itu kita lihat bukit-bukit, sisi kirinya kita memandang jauh ke arah laut. Kereta ini pertama kali ya di Sulsel, jadi pertama kali naik kereta itu pastinya senang karena pelayanannya juga oke, di stasiun-stasiun itu semua pelayannya ramah. Kedepannya kita pasti berpikir, mungkin sekarang cuma bisa uji coba, tapi kedepannya itu bakal jadi sarana transportasi kita yang kayak rutin, mau kemana-mana jadi lebih gampang. Harapannya sih kedepannya bisa lebih jauh lagi, karena peminat di Sulawesi itu banyak sekali. Bagaimana arahan Bapak Jokowi terkait dengan pembangunan kereta api di Sulawesi ini, kita sudah menyusun grand design yang akan menghubungkan Kota Makassar sampai dengan Manado. Jadi akan tersambung insya Allah. Kereta di Sulawesi tidak hanya difokuskan untuk penumpang, namun juga untuk angkutan barang. Kita akan menghubungkan titik-titik potensial. Yang pertama, jalur ini yang ke arah Makassar akan menuju ke Pelabuhan Makassar yang baru. Kemudian yang ke arah Baru juga sudah terhubung sekarang ke Pelabuhan Garongkong. Kemudian juga ada siding atau percabangan ke arah pabrik semen Tonasa. Kebetulan salah satu stasiunnya ada di belakang pabrik kami di Desa Mangilu. Situ harapannya adalah nanti truk-truk semen kami akan langsung terintegrasi ke Stasiun Mangilo itu, jadi semennya akan dibongkar di sana dan dibawa ke Pelabuhan Garongkong. Dengan ada Pak Jokowi ya mungkin lebih optimis ya, kami sebagai masyarakat Sulawesi merasa senang adanya kereta api ini karena kita dari segi pembangunan juga kita sudah merasa bahwa di luar Jawa sudah ada perhatian dari pusat karena selama ini pandangan masyarakat selalu menganggap bahwa semua pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Untuk Pak Presiden, terima kasih Pak karena telah merealisasikan kereta api pertama di Sulawesi ini. Kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa.